Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sobat OBS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang cara memasukkan atau cara mengisi suara pada aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, langkah pertama kita buka terlebih dahulu sebuah aplikasi Microsoft PowerPoint. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint untuk versi 2016. Kemudian di sini saya membuka sebuah file presentasi. Nah, ini adalah file presentasi tentang tata surya. Nah, agar file presentasi ini dapat mudah dimengerti, kita dapat mengisi file presentasi tersebut dengan suara atau sound recorder. Nah, langkah untuk memasukkan atau mengisi suara adalah sebagai berikut. Pertama, kita klik menu Insert. Selanjutnya, kita pilih di bagian grup media. Nah, di sini kita pilih di bagian audio, ada tanda panah. Nah, di sini kita bisa memasukkan audio on my PC atau audio yang berasal dari komputer yang kita gunakan atau merekod audio sendiri. Nah, kita pilih record audio. Nah, setelah kita pilih menu record audio, maka akan muncul kotak pengaturan record sound. Nah, di sini untuk nama di bagian akhir akan saya beri tanda angka 9 saja. Kemudian di bagian bawahnya terdapat 3 tombol di mana ada salah satu tombol yang berwarna atau terdapat kotak lingkaran berwarna merah. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memulai merekod sound. Nah, apabila kita klik, ini berarti sudah mulai. Nah, selamat datang pada materi tata surya. Nah, susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Selanjutnya, untuk berhenti, kita klik tombol atau yang terdapat kotak berwarna biru. Nah, di sini untuk di bagian sebelah kiri ini adalah untuk preview. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, setelah kita klik tombol OK, maka di halaman presentasi akan muncul icon speaker. Nah, di sini apabila kita arahkan pada icon speaker, maka akan muncul sebuah kotak untuk melakukan preview atau melihat hasilnya. Nah, apabila kita lakukan atau kita tekan tombol slideshow, nah di sini muncul icon speaker. Nah, untuk menghilangkannya atau menyembunyikannya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita arahkan kursor di bagian icon speaker, maka di bagian atas akan muncul menu audio tool. Kita pilih di bagian playback. Nah, kemudian kita klik di bagian grup audio option, kemudian kita pilih menu hide during show. Nah, di sini apabila kita tekan tombol slideshow, nah maka icon speaker tidak akan muncul. Kemudian di sini untuk suara tidak muncul. Nah, lalu bagaimana caranya agar ketika kita tekan tombol slideshow suara muncul, kemudian icon speaker hilang? Nah, masih aktif di bagian icon speaker, kemudian di bagian menu audio tool, kemudian di bagian submenu playback. Nah, di sini di bagian group audio option. Nah, di sini ketika di start, nah di sini harus diklik terlebih dahulu agar suara pada sound muncul. Nah, kita ganti menjadi automatically. Kemudian kita akan coba tes dengan cara menekan tombol slideshow. Selamat datang pada materi tata surya. Nah, susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Nah, demikian video tutorial singkat tentang cara mengisi atau cara memasukkan suara pada aplikasi Microsoft PowerPoint agar presentasi yang kita buat lebih menarik dan mudah dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.